Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin wa a'udhu bika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa indahnya TV, para pemirsa indahnya pagi TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah kumpulkan kita di taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersilaturahim, berzikir, mengingat, menyebut asma Allah, menuntut ilmu dengan satu harapan dan doa. Mudah-mudahan seluruh pemirsa yang ada di tanah air dan ikhwatal iman yang ada di Masjid An-Nur ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Para pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kaji kita di kesempatan kali ini adalah membaca Al-Quran. Untuk membahas tema yang sangat menarik ini, alhamdulillah telah hadir guru-guru kita tercinta yang insya Allah akan memberikan ilmu yang banyak kepada kita. Dan kita berdoa kepada Allah, ketika Allah berikan ilmu kepada kita, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, hadir bersama kita Ustadz Dr. Randes Haji Imron Rosadi. Beliau adalah adik kandung dari Qori yang sama-sama telah kita kenal, Ustadz Haji Muhammad ZA. Kemudian yang kedua, guru kita tercinta Ustaz Haji Muhammad Arifin Ilham. Dan yang ketiga, alhamdulillah hadir bersama kita Ustaz Haji Muhammad Tamrin. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetaplah dalam acara indahnya pagi, karena kita akan melanjutkan acara ini setelah kita mendengarkan gema wahyu ilahi yang nanti akan disampaikan oleh guru, oleh qori kita. Kepada qori kita dipersilahkan dengan segala hormat. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقْهُ أُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ.
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum, mengadili di antara mereka ialah ucapan, kami mendengar dan kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah sekuat-kuat sumpah. Jika kamu suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah, janganlah kamu bersumpah, karena ketaatan yang diminta ialah ketaatan yang sudah dikenal. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Para pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam acara Indahnya Pagi dan masih bersama guru-guru kita. Tema yang kita kaji atau yang kita angkat di kesempatan kali ini adalah membaca Al-Qur'an. Untuk itu, mari sama-sama kita dengarkan tausiah yang nanti akan disampaikan oleh guru kita. Yang pertama adalah Dr. Randes Haji Imron Rosadi. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Al-Quran, para pemirsa televisi Republik Indonesia yang saya cintai, guru saya Kyai Haji Arifin Ilham, guru saya semuanya, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa bertemu di majlis yang mulia ini. Al-Quran adalah kitab Allah, di mana Al-Qur'an adalah imam kita semua. Sehingga bagi kita selaku muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bagi mereka untuk tidak bisa membaca Al-Qur'an. Bahwa membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar
hukumnya wajib bagi muslimin muslimat. Hal ini dilandaskan atas perintah Allah pada surah Al-Muzammil ayat 4, di mana surahnya cukup pendek dan insyaallah kita semua sudah hafal semuanya. Cukup dengan bacaan warattilil qur'ana tartila. Perintah Allah dalam Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Tartil menurut Imam Ali adalah at-tartil huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil adalah membaca huruf-huruf Al-Qur'an itu dengan baik dan faham akan waqaf-waqaf. Itu dasar yang pertama, sehingga umat Islam wajib adanya bisa membaca Al-Qur'an secara baik. Kemudian pendapat para ulama Al-Qur'an, tidak ada perbedaan di antara beliau, bahwa la khilafa fi annahu fardhu kifayatin. Belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardhu kifayah. Tetapi wal 'amalu bihi fardhu ainin. Mengamalkannya adalah fardhu ain. Artinya wajib buat kita semua, ala kulli muslimin wa muslimatin. Bagi muslimin muslimat minal mukallifin, yang sudah akil baligh. Tentu buat kita tidak ada alasan untuk tidak bisa membaca Al-Qur'an. Kemudian Ibnu Jazari mengatakan bahwa wal akhthu bit tajwidi hatmul lazim. Mentajwidkan Al-Qur'an itu hukumnya wajib. Wal akhthu bit tajwidi hatmul lazim. Mentajwidkan Al-Qur'an hukumnya wajib. Kenapa? Al-Qur'an itu adalah firman Allah, di mana Al-Qur'an adalah sebagai landasan bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah secara baik tatkala Al-Qur'an itu mampu dibaca dengan baik. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak bisa membaca Al-Qur'anul Karim. Maka berdosa hukumnya bagi umat Islam yang apalagi sudah mukallaf, dia tidak mampu membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi itu sekedar muqaddimah saja, insyaallah akan dilanjutkan nanti dalam kalimat-kalimat yang berkait dengan Al-Qur'anul Karim, Ustaz. Allahu Akbar. Zainu aswatakum bitilawatil Qur'an. Tidak ada bacaan seindah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca. Kalau beliau membaca, orang akan tertegun mendengar indahnya bacaan beliau, bahkan terenyuh hati sehingga meneteskan air mata. Karena keindahan suara beliau berangkat dari keimanan kepada Allah dan sebuah keyakinan yang kuat bahwa yang dibaca adalah mukjizat. Allahu Akbar walillah. Sehingga yang keluar adalah suara keindahan iman, keindahan cinta kepada Allah, diterjemahkan dengan keindahan suara itu. Dan di antara karunia Allah kepada makhluk Allah adalah kita diberi amanah oleh Allah kemampuan berbicara, berpokal, dan bermacam-macam nada dari pokal ini. Dan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Beruntunglah mereka yang banyak membaca Al-Quran. Beruntunglah mereka yang dengan suara yang Allah izinkan untuknya memperindah bacaan Al-Quran. Dan orang yang paling beruntung di alam kubur, beruntung di akhirat nanti, adalah orang yang hidupnya paling banyak istighfarnya dan paling banyak bacaan Al-Qurannya. Ketika malaikat nanti bertanya di alam kubur, malaikat senang mendengar jawaban dari orang-orang yang pandai membaca Al-Quran. Dan wangi, ternyata wanginya keluar dari mulutnya dari karena ia senangnya membaca Al-Quran. Keindahan-keindahan ia membaca Al-Quran karena cintanya kepada Al-Quran, ternyata itu menjadi nada terindah di alam kubur yang akan menghiburnya, menyenangkannya, menjadi syafaat baginya. Iqra'il Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. Umar bin Khattab yang keras hatinya akhirnya pun masuk Islam karena mendengar bacaan Al-Quran yang indah.
tidak sedikit masuk Islam berbondong-bondong manusia makhluk Allah ini karena Al-Quran. Dan tidak ada bacaan yang kitab yang diklaim suci yang bisa dibaca indah kecuali Al-Quran. Dengan tajwid yang tepat saja sudah indah, apalagi suara itu yang memang diperindah oleh Allah. Begitulah cara Allah menjaga dan persiapkan mukjizatnya. Dan tidak ada kejenuhan kita mendengar bacaan Al-Quran. Al-Fatihah saja sehari minimal 17 kali. Tidak ada surah sebanyak itu yang kita baca setiap hari. Salahlah perbandingan ini, mana ada nada lagu nostalgia yang kita senang mendengarnya sehari sebanyak itu. Yang ada kejenuhan. Tapi ini dibaca. Nikmat, indah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena itulah, sengaja kita, Ustadz Tamrin, Ustadz Iwan Jawawi, Ustadz Imran Rasadi, kita undang untuk mengajar kita mengenal nada-nada indah qiraat dalam Al-Quran itu. Sungguh berbahagialah hamba Allah yang cerdas, yang mahir membaca Al-Quran dengan nada yang indah, disertai hafalan ma'al karamil bararah, bersama para malaikat yang mulia. Tapi jangan sedih yang gak bisa baca, yang terbata-bata, ya takak-kak, yang belajar alif ba ta sa, dia berikhtiar, dia belajar, sungguh setiap huruf baginya 10 kebaikan. Tolong bimbing kami, Bang, untuk mengenal nada-nada yang indah itu dan dicontohkan kepada kami. Baik, para hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa sebagaimana tadi saya sampaikan, membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar hukumnya wajib. Terlebih kata Rasulullah, Zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran itu dengan keindahan suaramu. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Mohon kalau salah dibetulkan. Jadi tidak termasuk golongan kami orang yang membaca Al-Quran tetapi membacanya dengan tidak disertakan keindahan, tidak disertakan dengan lagu. Jadi lagu pada dasarnya adalah pemanis dari Al-Quran yang memang sudah indah. Untuk itu kita mengenal bahwa di dalam seni baca Al-Quran, mengenal lagu-lagu yang sudah populer. Tentu lagu Al-Quran itu sentralnya dari Mesir, Yai. Bukan dari Lewiliang, ya. Jadi lagu-lagu Al-Quran itu bukan dari Barat, bukan dari Lewiliang, bukan dari Bogor. Tapi sentral lagu Al-Quran adalah di Mesir, di mana Al-Quran diturunkan di Arab, Al-Quran dicetak kepanjangan di Istanbul, kemudian Al-Quran lebih banyak dibaca di Mesir. Jadi kalau mau belajar lagu, belanja lagu, kori-kori Indonesia itu belanjanya ke Mesir. Jadi insya Allah kiblat kita tentang lagu Al-Quran dari Mesir. Tapi yang meraih keberkahan juara dari banyak Indonesia, ya? Alhamdulillah. Tatkala kita bersaing di negeri di mana Al-Quran itu diturunkan, yang juara orang Indonesia. Di Arab Saudi, orang Indonesia. Di Syria, orang Indonesia. Di Irak, orang Indonesia. Bahkan tatkala saya di Pakistan, mendapatkan satu kehormatan yang luar biasa. Artinya apa? Bahwa Indonesia termasuk negeri dalam hitungan di mana Al-Quran luar biasa dikumandangkan. Subhanallah. Pengalaman yang cukup menarik, bahwa saya tatkala membaca Al-Quran di Pakistan, saya itu tersanjung luar biasa. Orang Pakistan berkelakar, Indonesia yang kecil aja bagus, apalagi yang besar. Itu melihat dari fisik saya sebetulnya, ya. Yang tampil saya dengan fisik yang amat sangat kecil dibandingkan orang-orang Irak, orang-orang Iran yang dua kali tingginya lebih dari saya. Jadi mereka berkelakar, Indonesia yang kecil saja bagus, apalagi yang besar. Maka tatkala saya membaca Al-Quran, di mana di situ ada gubernur, maka mereka lebih baik mendengarkan Al-Quran dari Indonesia dibanding mendengarkan apa yang disampaikan oleh gubernur waktu itu. Bahkan saya selesai membaca Al-Quran, saya dilemparin uang, Pak. Kalau di Indonesia yang dilempar uang apa, ya? Nah, disawer. Kalau di sini dangdutan yang disawer, saya disawer. Dari sekian peserta yang membaca Al-Quran di sana, yang disawer cuma saya, Pak. Karena ahakku antu defa, yang paling berhak menerima ganjaran rezeki adalah orang yang pandai membaca Al-Quran. Baik. Tidak minta, tidak boleh meminta.
Tapi kita jamaah yang menyimak sebagai rasa syukur, berikanlah itu. Subhanallah. Tenang aja, habis ini banyak yang sawer. Iya. Lagu dia. Iya. Jadi tahaddus bin ni'mah, bahwa saya alhamdulillah dilahirkan di keluarga yang Qur'ani. Orang tua saya Kyai Haji Asyikin Zainal Asyik, Kyai Haji Zainal Asyikin, insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sudah meninggalkan kami. Beliau qori pada zamannya, sehingga turun temurun kepada abang saya, adik-adik saya. Dari 9 bersaudara itu, ya alhamdulillah terjun di bidang qori itu ada 5. Di alhamdulillah dengan doa seorang ibu, dengan ikhlasan seorang ibu, ibu yang membesarkan kami, ibu yang cuma dagang kecap di kampung, dibikin sendiri, digendong sendiri, kemudian untuk membekali putra-putranya untuk mencintai Al-Quran. Alhamdulillah dengan itu kami semua diberkahi melalui Al-Quranul Karim. Kami tidak kaya, tetapi kami merasa satu kebanggaan dan keberkahan dari Al-Quran itu. Penyambung, bahwa tadi saya katakan bahwa Al-Quran itu lebih banyak dibaca di Mesir, artinya qori itu lebih dominan memang dari Mesir. Di sana ada Syekh Abdul Qadir, ada Syekh Abdul Basit, ada Syekh Amtar, dan syekh-syekh lain yang ada di sana. Jadi kami belajar dari guru-guru kami, termasuk dari abang saya, dari Ustaz Muammar Zainal Asyikin. Jadi ZA itu inisial orang tua Zainal Asyikin. Karena dulu beliau bawa nama saya, biar nanti kalau mau maksiat ingat saya gak jadi maksiat gitu. Bawa nama saya, kalau kamu jadi juara saya bangga. Itu apa yang disampaikan oleh orang tua. Ada yang khas bang dari keluarga almarhum ayah tercinta Allah yarham ZA, Bang Muammar ya, ZA abang itu punya suara bukan hanya indah tapi napas yang panjang. Itu yang susah, dan itu jadi ciri khas keluarga abang. Apa ada latihan sendiri? Abang berapa lama belajar? Saya nggak lama belajar qori, cuma 38 tahun. Jadi 38 tahun saya belajar Al-Quran dengan lagu-lagunya. Alhamdulillah saya pada usia yang menjelang 40 baru juara nasional. Allah. Berarti perlu lama untuk mempelajari daripada Al-Qur'an. Yang penting istiqomah. Kemudian butuh latihan untuk memelihara suara agar tetap bagus ya, Ustaz. Insyaallah. Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menarik sekali kajian kita di kesempatan kali ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah dalam acara Indahnya Pagi, karena kita akan kembali setelah kita berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la طلعت
والليل تجامع وفراته فقاه السنان وغناه وعلا وانا سبلا بدلالته وانا سبلا الصبح بدا من طلعته والليل تجامع وفراته الصبح بدا من طلعته والليل Mirsa, indahnya pagi TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dalam acara kita dengan sebuah tema membaca Al-Qur'an dan masih bersama guru-guru kita. Baik Ustaz, tadi telah sama-sama kita simak ceramah dari guru kita Ustaz Haji Muhammad Arif bin Ilham, kemudian dari guru kita Ustaz Haji Imron Rosadi memberikan ilmu banyak kepada kita tentang keutamaan Al-Qur'an. Salah satunya adalah ketika kita membaca Al-Quran itu satu huruf dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran secara langsung seakan kita berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian fadilah lain Ustaz. Mungkin Ustaz Tamrin bisa menambahkan. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengambil pendapat beliau tadi bahwa membaca Al-Quran itu adalah fardu kifayah. Tetapi ada bagian yang harus ditegaskan. Ketika wa amaluhu, ketika mengamalkannya menjadi wajib bagi kita. Kalau kita melihat ada at-ta'amuli ma'al Qur'an, ada interaksi kita dengan Qur'an. Makanya kita disunahkan membaca Al-Qur'an itu dengan ta'awuz. Yang pertama adalah kita berlindung secara hati pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak meragukan Al-Qur'an. Dan kita berlindung kepada Allah ketika kita membacanya supaya tidak ada bisikan setan yang mengubah hati keimanan kita menjadi sesuatu yang syak, menjadi sesuatu yang ragu. Nah, setan ini kan mengembalikan dari yang yakin kepada yang ragu. Nah, inilah bentuk bahwa ketika ada orang keragu-raguan kepada Al-Quran. Kalau ada hadis yang bertentangan dengan pola pikir, kita umat Islam diberikan ruang dan waktu untuk mengkaji, menelaah atau meneliti hadis ini apa mustawanya, tingkatan-tingkatannya itu. Tetapi ketika kita masuk kepada wilayah Al-Quran, ada yang tidak setuju dengan Al-Quran. Bukan Al-Quran yang harus dikaji. Bukan Al-Quran yang harus diteliti. Tapi otak dan akal kita yang harus diganti. Itu prinsip sebenarnya. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, ketika kita membaca Al-Quran itu tidak boleh satu ayat pun diingkari. Zalika inilah Al-Kitabu. Bimakna Al-Quran, la raiba. Tidak ada keraguan. Fihi, hukumnya, undang-undangnya, aturan-aturannya yang telah diberikan oleh Allah. Kalau orang Jepang, dia menciptakan mobil, sebut saja mobilnya A, maka orang Jepang itu
yang menciptakan mobil selalu membuat buku panduan ya Ustaz, supaya ketika kita merawat, menjalankan mobil itu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, bagus, bisa ada memberikan rasa aman buat kita, maka diciptakanlah buku panduan. Ketika Allah menciptakan manusia, maka Allah ketika Nabi Muhammad diturunkan, la nabiyya ba'da, tidak ada nabi sesudahnya, maka Rasulullah diberikan wahyu Al-Quran sebagai pedoman hidup, min hajul asasi wa min hajul hayah, sebagai dasar, pondasi yang terkuat buat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita dibaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kita berlindung kepada Allah dari setan yang menggoda kita untuk ragu pada Quran. Ini kan ada nih kekuatan sekarang ini, ada kekuatan yang coba untuk meragukan Al-Quran. Al-Quran itu sampai sekarang Allah tidak pernah memerintah Malaikat Jibril untuk datang ke muka bumi untuk mengamandemen Al-Quran. Lain dengan ciptaan manusia, hukum-hukumnya. Selalu kontroversial, selalu multi tafsir, selalu membuka perdebatan, kebencian dan sebagainya. Tetapi Al-Quran menjadi syifa wa rahmatul lil mu'minin. Dia menjadi obat dan menjadi rahmat bagi orang mukmin yang siapa-siapa yang beriman all out kepada Al-Quran itu. Nah makanya yang kedua adalah kita membaca basmalah. Dengan rahman, dengan rahim, dengan menyebut yang baik, maka Allah sayang kepada kita. Dan ditutup ketika membaca Al-Quran, sadaqallahul azim. Ini menisbatkan kita kepada Allah bahwa kita menyatakan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tidak ada yang diragukan lagi. Makanya wa'amaluhu, ketika kita mengamalkan Al-Quran, itu menjadi wajib. Kalau orang ada juara Al-Quran, dapat ini, dapat trofi, dapat penghargaan ini, penghargaan itu bagus. Tapi kalau ada orang yang juara membaca MTQ, kemudian dia tidak membaca Al-Quran, kemudian ada orang yang belajar, kemudian orang yang belajar ini tekun membacanya, jauh dia lebih baik daripada orang yang juara. Baik Ustaz. Tadi Ustaz sampaikan bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar, insya Allah itu tidak akan membawa kita yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada sebuah ayat yang tadi Ustaz bacakan, ketika kita membaca Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah sekarang ini banyak aliran-aliran yang mengatakan ketika kita sudah berpegang kepada Al-Quran saja, sudah, kita gak harus berpegang kepada hadis. Karena ketika kita berpegang kepada hadis, berarti kita gak percaya full dengan Al-Quran. Ustaz gimana tuh? Iya, Al-Quran ini kan diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Apa-apa yang tidak dijelaskan tentang seluk-beluknya secara definitif, maka itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Yang gampang saja, wa aqim sholat. Quran tidak menceritakan bagaimana kita mengawali sholat itu dengan apa. Takbiratul ihramnya bagaimana, rukuknya bagaimana, sujudnya bagaimana. Kalau dia tidak percaya kepada Rasulullah atau tidak percaya kepada hadis, bagaimana mau sholatnya? Apakah sama ketika as-sholatu li zikri dipahami, sholatlah engkau, maka engkau mengingat aku. Maka kita sekarang tidak perlu sholat, rukuk dan sujud, cukup mengingat Allah. Apakah kita sudah masuk orang yang sholat? Nah ini pertanyaan yang harus dijawab pada diri kita sendiri. Bagaimana at-ta'amuli itu, interaksi kita kepada Al-Quran. Jadi jelas dong, ketika kita memahami Al-Quran ini, kemudian kita tidak beriman kepada Rasulullah, kepada hadisnya, jelas saya kira itu jalannya kesasar sajalah. Ya. Mau ke kampung rambutan, pilihnya ke Blok M. Berarti memang Al-Quran dan Sunnah itu dua hal yang tidak dipisahkan satu antara dengan lainnya. Insya Allah, karena itulah menjadi Sunnah kita membaca Al-Quran itu dengan penuh keyakinan dan penuh perhatian. Disitulah Quran akan menjadi syifa wa rahmah. Jadi prosesnya akan terjadi syifa wa rahmah itu karena memang kita memperhatikan dengan keyakinan, membacanya dengan keyakinan. Itu ada getaran-getaran qalbiyah itu. Makanya ketika abang membaca qari-qari yang memang berangkat dari hati, itu terasa sekali keindahan-keindahannya. Allahu Akbar. Tolong bang, bacakan contoh-contoh qiraat-qiraat itu bang. Baik, para hadirin yang dimuliakan Allah, para pemirsa TVRI. Sekali lagi bahwa ada 7 lagu yang populer dan memang di MTQ-kan di negeri yang kita cintai ini. Di antaranya adalah lagu Bayati. Oh, Bayati. Yang kedua lagu Soba. Soba. Yang ketiga lagu Hijaz. Hijaz. Yang keempat
lagu Nahawan. Nahawan. Dan yang kelima lagu Ros. Ros. Yang keenam lagu Sika. Sika. Dan yang ketujuh lagu Jiharka. Jiharka. Lagu-lagu itu betul-betul datangnya dari di mana Al-Quran itu banyak dibaca orang di negeri Mesir itu. Nah, jadi dari masing-masing lagu itu masing-masing punya karakter, masing-masing punya kejiwaan yang berbeda dan bisa mestinya harus disesuaikan dengan ayat-ayat di mana Quran itu dikumandangkan gitu. Jadi jangan sampai ayat-ayat yang di situ ada kesenangan bawa lagunya dengan lagu sedih. Oh. Nah, gitu. Di sana ada unsur sedih, lagunya dengan lagu yang senang. Ayat jadi, perang, ayat perang harus lagunya lagu yang lagu ros. Ros. Gitu, ya. Oh, jadi di sana iya. Itu ada apa? Hamasya. Ketegasan ya. Jadi contoh misalnya, iya Bang. Lagu Bayyati. Lagu Bayyati. Saya baca dengan surah Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lil lati hi aqwam. Ya, jadi mohon maaf, suaranya lagi pas-pasan nih Bang. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Itu lagu Bayyati. Ya, ada lagi yang namanya lagu Soba, Hijaz dan seterusnya. Dan lagu-lagu itu ada khas-khas tertentu. Oh, Soba itu dari negeri Soba. Lagu apa? Nahawan, Hijaz itu dari Hijazi. Itu. Membedakannya gimana nadanya, Bang? Ya. Nah, lagu Hijaz misalnya. Wa annalladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Nah, itu lagu Hijaz. Ya, lagu Hijaz itu agak mendayu-dayu, Bang. Nah, itu di antaranya perbedaan antara lagu yang satu dengan lagu yang lainnya seperti itu. Dan itu belajarnya enggak bisa dengan instan. Jadi belajar lagu itu enggak bisa simsalabim. Ada lagi lagu Nahawan. Lagu Nahawan lebih mendayu, lebih bergerak halus, agak keriting sedikit. Lagu Nahawan ciri khasnya seperti itu. Ya. Seperti begini. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Allah. Masih ada satu tingkat lagi? Iya. Wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bang, 38 tahun belajar ini. 38 tahun ya Bang. Iya, campur serak Ustaz. Iya. Kalau contoh yang sedih itu
Bagaimana bang? Iya. Lagu sedih itu biasanya spesial dari lagu Jiharkah. Ya? Jiharkah. Lagu ya. Jiharkah. Ya, seperti. Untuk orang tua ya. Seperti lagu-lagu kematian. Ayat-ayat kematian. Iya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, seperti itu lagu-lagu indah sekali. Dan orang kalau cinta Allah pasti cinta Al-Qur'an. Dan dia berusaha memperbagus dirinya, memperindah bacaannya, memahami ilmu Al-Qur'an agar ia semakin dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh. Ya, baik, sebelum kita mendengarkan lagu berikutnya dari beliau, para pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, tetaplah dalam acara Indahnya Pagi, karena kita setelah kita mendengarkan nasid yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman kita, nasid Nabawi. Kepadanya dipersilahkan. Subhanallah walhamdulillah wala Allahu Akbar Subhanallah Walhamdulillah Wa ilaha illallah Wallahu Perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Bingung, bingung ku memilihnya. Perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Bingung, bingung ku memikirnya. Wahai kau anak manusia, ingin aman dan sentosa. Wahai kau anak manusia, ingin aman dan sentosa. Buat senjata, biaya berjuta-juta. Tapi kau buat senjata, biaya berjuta-juta. Bom atom kau ledakan, semua jadi berantakan. Bom atom kau ledakan, semua jadi berantakan. Bingung, bingung ku memikirnya. Perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Bingung, bingung ku memikirnya.
Para pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam acara Indahnya Pagi dan masih bersama guru-guru kita. Baik, tadi telah sama-sama kita menyimak dan mendengarkan lagu-lagu yang sangat indah yang disampaikan oleh guru kita, satu Ustaz yang belum Haji Imran Rosadi. Udah puas, pengen puas lagi. Dan kalau baca Quran itu Ayanda Bakti, enggak pernah puas kita. Maunya lagi. Sama tadi beliau nyebutnya berta'amul, berinteraksi. Itu pengen lagi. Kayaknya sudah baca ini, mau nambah lagi. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulasil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladhina ma'ak wallahu yuqaddiru layla wa nahar aliman lan tumsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maunya baca terus. Nah, itu nikmat banget kalau dibaca. Dengan keindahan baca sholat malam kita sendiri, Allahu Akbar. Ada satu yang abang pengen banget dengar dari Bang Imran. Bacaan yang panjang, dengan napas yang panjang. Allahu Akbar, itu puncak dari keindahan, dari karunia yang Allah berikan kepada beliau. Tolong bang, bacakan untuk kami. Para hadirin yang dimuliakan Allah, secara kebetulan saya dalam kondisi sakit sebetulnya bang. Insya Allah Al-Quran menjadi syifa. Insya Allah dengan baca Al-Quran menjadi syifa buat saya. Ya, untuk dituntut yang panjang kayaknya belum mampu, ya. Jadi saya baca akan yang pendek-pendek saja. Ya, insya Allah ada manfaatnya. Kembali kepada lagu nahawannya. Pada ayat-ayat yang memang di situ ada doa yang cukup indah pada surah Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Udah maksimal itu bang. Allah. Indah ya. Kalau di pesantren itu kita berlama-lama jadi makmum sholat malam 11 rakaat karena memang imamnya membaca indah. Nikmat sekali ya. Karena itu di Masjid An-Nur ini pun kita setiap malam Jumat, malam Ahad, subhanallah, dengan imam yang hafidz, suaranya indah, kita mulai. Sama di Masjid Az-Zikra Sentul setiap malam Ahad jam 2 malam sampai jam 4, 11 rakaat, 1 juz. Nah, enggak ada yang enggak betah. Nikmat, nada musikal batin terindah. Allahu Akbar, air mata netes, menikmati sekali Allahu Akbar. Kalau sudah senang dengan Al-Quran, kita akan senang dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau sudah senang dengan sunnahnya, kita akan senang mengamalkannya. Kalau mendengar bacaan Quran dan membaca Quran dengan indah, nikmat, bagaimana mengamalkannya? Nah, karena itu istilah beliau tadi berta'amul, berinteraksi dengan Al-Quran. Dan orang-orang beriman tidak mau berpisah dengan Al-Quran. Bahkan Al-Quran kadang ditaruh di kantongnya, ada kesempatan dia baca, di meja kerja dia baca. Ayanda Bakti di mobil ya, ya. Beliau di mobil Jaguar baca, ya. Ini malah di bajai main kartu. Dan proporsional, bang. Iya. Jadi lagu Al-Quran itu proporsional bagaimana peletakannya, begitu. Artinya lagu-lagu yang memang di MTQ-kan itu tidak bisa dipakai tatkala dia menjadi imam kan. Jadi kan ada percepatan bacaan yang berbeda. Nah, gitu. Percepatan bacaan itu ada 4. Satu yang namanya tahqiq.
Bacaan tahqiq itu membaca di mana dia memberikan pembelajaran, menuntun kepada orang yang bacanya masih wayatata'ata. Membacanya masih terbata-bata. Gitu. Jadi percepatan yang amat sangat lamban. Contoh begini. Walladzina yaquluna rabbana hab lana dan seterusnya. Itu namanya percepatan tahqiq. Ada percepatan yang namanya tertil. Nah, percepatan tertil itu yang dibaca seperti tadi itu dalam MTQ yang dibaca adalah percepatan tertil. Itu, tertil dengan mujawad gitu. Percepatan seperti itu yang seperti saya contohkan tadi adalah lagu-lagu MTQ. Abdulnya kalau menjadi imam dibaca? Lagu-lagu imam, percepatan imam itu kebanyakan kalau tidak tadwir, dia hadr. Jadi ada percepatan tadwir, ada percepatan hadr. Tadwir itu begini. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu percepatan tadwir. Ada percepatan hadr yang kebanyakan kita pakai di salat-salat tarawih yang 23 itu kebanyakan hadr. Percepatan yang paling cepat di situ. Ya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Waladdallin. Jadi cepat, indah, tapi tidak boleh menghilangkan tajwidnya. Tidak boleh menghilangkan tajwid, makanya tidak boleh melebihi dari hadr. Kalau melihat hadr itu bacaan keder. Nah, gitu. Kenapa? Yang namanya bacaan lebih dari hadr itu tidak bisa diprediksi yang dua harokat yang mana. Gunnah yang dua harokat yang mana. Mat tobi'ah yang dua harokat yang mana. Dan mat ja'is munfasil yang empat yang mana. Wajib mutasil yang empat yang mana. Nah, itu tidak bisa kita hitung dengan percepatan itu. Jadi, sebaiknya ya membaca Al-Quran dalam posisi hadr itu sudah paling cepat, tidak ada percepatan lebih dari itu. Jadi begitu. Masih banyak terjadi salat-salat yang lebih cepat dari itu. Banyak ilmu yang kita dapat dari beliau. Yeah. Nah sekarang kita semua pengen punya anak menjadi generasi Qurani. Mungkin Ustadz Haji Tamrin bisa menambahkan bagaimana kiat supaya anak kita itu menjadi anak generasi Qurani. Iya, kalau pengen menjadi generasi Qurani itu kan harus sesuai dengan ayahnya. Makanya kalau ayahnya suka baca Quran, anaknya yang usia 2-3 tahun yang belum bisa baca Quran, dia mengerti ketika dia pegang. Ketika misalnya gini, ada seorang ayah yang suka baca Quran. Dia baca Quran itu dijaharkan, tidak disirkan. Baca Quran seperti Ustadz Imran sampaikan. Baca Quran, anaknya mendengar. Nanti kalau ada Quran, ada di rumahnya, ada di bupet atau ada di meja, dia ambil anaknya belum bisa baca Quran, tapi dibuka dia gitu. Karena dia belum bisa membacanya, tapi dia tahu ketika ayahnya memegang mushaf itu ketika dibaca dia berkata-kata, berdialog dengan Allah dengan suara yang baik. Nah ketika ayahnya megang Quran, gak ada orang baca Quran jahar, gak ada. Semuanya sir. Nah, ketika anaknya megang koran juga anaknya anteng aja. Jadi berarti harus ayahnya itu mencontohkan untuk anak. Oh, jelas. Iya, itu sebuah qot'i, waqi', jelas dan nyata. Baik, Bapak Pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kita di penghujung acara. Untuk itu saya mohon kepada guru kita Ustaz Haji Muhammad Arifin Ilham untuk sedikit memberikan kesimpulan sebagai tambahan ilmu buat kita semua. Silakan. Allahu Akbar walillahilham. Kecintaan kita kepada Allah membuat kita cinta kepada Al-Quran. Karena itulah kita belajar kepada Nabi Muhammad SAW yang indah membaca Al-Quran.
Karena itu orang yang mencintai Allah akan senang membaca Al-Quran dengan keindahannya. Dan dia akan berbagus suaranya untuk membaca Al-Quran yang indah itu. Allahu Akbar, dan ia baca untuk dirinya, keluarganya. Nawiru buyutakum tilawatil Quran wassalah. Terangilah rumah tanggamu dengan membaca Al-Quran. Rumah hatimu, rumah istrimu, rumah anakmu. Kalau dibacakan Al-Quran turun nur, rahmat Allah. Sahabat membaca Al-Quran dengan indah. Rumahnya terang, terang, terang. Akhirnya dia berhenti karena ada rasa takut. Seusai sholat subuh ia bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku baca Quran, rumahku semakin terang, semakin terang, semakin terang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada sahabat itu, seandainya kau baca terus-menerus Al-Quran itu, maka sekamu akan melihat cahaya itu. Itulah cahaya malaikat yang senang karena kau baca Quran dengan indah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran imam bagi kami, cahaya dalam hidup kami, syifa wa rahmah untuk kami, keluarga kami, anak cucu keturunan kami. Ya Allah, satu saat di negeri kami bukan hanya cahaya Al-Quran qiraat yang indah nikmat dibaca, tapi tegak hukum Al-Quran di negeri kami. Amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Na'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Demikian kaji kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.